Bentrokan antara dua kelompok kembali pecah di Kota Tangerang pada Selasa 19 Oktober 2021 tengah malam. Kedua kelompok yang saling serang tersebut disinyalir dari organisasi masyarakat dengan penagih utang alias debt collector. Kejadian terjadi di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bojongjaya Karawaci, Kota Tangerang. Seorang warga sekitar berinisial I mengatakan, awal mula bentrokan saat anggota ormas tersebut ditarik mobilnya oleh debt collector pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pasalnya, kedua belah pihak berencana akan melakukan mediasi di markas ormas itu, namun berakhir tidak mulus. Tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas seorang debt collector mencekik anggota ormas. Ternyata, kelompok penagih utang tersebut, sebelumnya sudah ada perjanjian dengan pihak debitur untuk menyerahkan satu unit mobil Daihatsu Sirion bernopol B1651 CKD. Tetapi unit itu malah ada di tangan anggota ormas. Tidak terima, kelompok penagih utang pun menyerang markas ormas di wilayah Neglasari hingga membuat satu orang luka. Sementara, warga lainnya berinisial N mengatakan kalau kejadian berlanjut di Jalan Beringin Raya, Karawaci pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa subscribe ya!